PJ Gubernur lantik Jufri Rahman jadi Sekda Sulsel. Pamong Senior Sulsel Jufri Rahman dilantik sebagai Sekretaris Daerah atau Sekda Sulsel Rabu 14 Agustus 2024. Sosok Jufri Rahman dikenal sebagai birokrat berpengalaman di Sulawesi Selatan. Kepada Tribun-Timur.com di kediaman pribadinya Kompleks IDI Makassar, Jufri Rahman bersyukur mengembang amanah baru ini sebagai ladang pengabdian baru sebagai ASN untuk mengabdi kepada masyarakat. 19 bulan lowong. Jabatan Sekda Definitif Pemprov Sulsel akhirnya akan diisi oleh Jufri Rahman. Rencananya Jufri Rahman akan dilantik menjabat Sekda Provinsi pada Rabu, 14 Agustus 2024. Kepastian ini sekaligus mengakhiri jalan panjang kekosongan kursi definitif Sekda Sulsel. Jabatan definitif Sekda Sulsel pertama kali lowong sejak Desember 2022 lalu. Artinya sudah ada 19 bulan jabatan Sekprov Sulsel hanya diisi PLT. Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman yang berselisih dengan Sekda Sulsel saat itu, mencopot Abdul Hayat Ghani dari jabatannya. Posisi Abdul Hayat digantikan oleh mantan Bupati Pinrang, Aslam Patonangi. Potongan keputusan Presiden, Kepres, pengangkatan Jufri Rahman sudah beredar luas pada Jumat, 9 Agustus 2024, malam. Dalam surat tertulis nama DRS Jufri Rahman MSI diangkat menjadi Sekda Sulsel. Pengambilan sumpah janji jabatan oleh penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah jabatan. Sebelum saya mulai mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara. Apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama saudara? Bersedia. Ikutilah kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat. Akan setia dan taat. Kepada Undang-Undang Dasar. Kepada Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.